Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan kami 4BC Channel. Kali ini kita akan mereview hasil pupuk kita, pupuk kelapa. Ini hasilnya, banyak sekali teman-teman. Sebelum kita pupuk itu, dia buahnya 1-2, ini yang sudah tua ini. Hanya 2, itu yang sudah jatuh 1. Namun setelah kita pupuk dengan borat atau borak atau pijir atau sodium tetraborat atau dan lain-lainnya banyak sekali, atau natrium tetraborat, sama saja yang untuk mengelas bahan las itu juga sama. Ini hasilnya teman-teman, banyak sekali. Kita kelilingi, ini pendek teman-teman. Sebelum itu dia berbuah 1-2. Dia calon buah kelapa yang seperti ini banyak, tapi pada rontok teman-teman. Namun setelah kita aplikasikan borak itu, dia ini banyak sekali teman-teman. Ini tidak ada yang jatuh, jadi semua ya teman-teman. Ini juga, ini pertama dulu berbuah nih. Setelah kita pupuk, ini juga mulai jadi. Banyak sekali teman-teman. Nih, penuh. Kemudian dia pendek. Kalau untuk masalah cara pemupukan, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk bentuknya itu bentuk pupuknya itu teman-teman, yang borak itu seperti ini. Nih teman-teman, seperti ini. Dia seperti kristal. Nih seperti ini. Ini kalau yang untuk bahan makanan ini sudah tidak diperbolehkan teman-teman, karena mengandung racun, tidak baik untuk kesehatan. Cara pakainya cukup kita taburkan teman-teman di sekeliling batangnya, 1-2 sendok makan saja cukup di sekelilingnya teman-teman ya, di pas di akarnya. Kalau ada teman-teman bilang bahwa cara pemupukan salah, itu tidak benar teman-teman. Kalau kita pemupukan dengan pupuk kimia, baru 0,5 meter sampai 1 meter dari keliling batangnya. Ini kan fungsi borak ini, dia merusak struktur tanah. Dia kan garam mineral, merusak struktur tanah agar tanah itu yang tadinya subur, dia agak rusak teman-teman. Makanya kita tidak boleh terlalu banyak. Kalau dia terlalu banyak, maka akan kelapanya juga rusak teman-teman. Ini sebenarnya untuk pupuk kelapa sawit yang borak ini teman-teman. Oke teman-teman, ini boraknya saya tunjukkan banyak. Ini di toko pertanian, di toko alat-alat las banyak, cari saja. Oke teman-teman, cukup dulu. Inilah hasilnya setelah 5 atau 6 bulan ini kalau nggak salah kita aplikasikan pupuk borak ini, dia berbuah banyak. Oke teman-teman, cukup dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.